Hari ini saya dan keluarga besar suku Sameme akan melakukan kegiatan suku berupa pasibujubujubet. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian di mana ada kesempatan para anggota suku berkumpul, berinteraksi demi mempererat tali silaturahmi antara anggota suku. Oke. Jadi ibu-ibu ini lagi makan. Ikan mujair ya. Ini adalah nenek dari Puro yang dari Puro. Oke, ini juga nenek dari Puro. Ini nenek. Waduh. Semuanya nenek-nenek semuanya di sini. Ya. Jadi mau istirahat dulu sebentar. Baru sampai. Ini sudah basah kuyup karena harus memang berjalan. Ya. Halo guys, balik lagi di channel Teo Mentawai. Jadi kali ini ada kegiatan suku Sameme. Jadi di sini kita mau memburu ikan-ikan yang ada di babang. Jadi babang itu istilah dalam bahasa Mentawai kayak bendungan kecil. Kalau musim kemarau itu mengering ya. Jadi kita sudah start dari Muntai menuju Tiri Sari Reiket itu kurang lebih ada 2 jam perjalanan memakai perahu sampan pompong. Tapi memang sayangnya ini debit airnya sangat dangkal sekali di sana. Aturannya kita jalan 2 jam menjadi 3 jam. Jadi di belakang juga masih ada beberapa 2 sampan lagi ya. Ada bapak-bapak ibu-ibu juga di sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang memuaskan di sini. Dan ada beberapa alat yang sudah kita siapkan juga, baik itu tangguk besar, ada ukuran kecil dan ada juga ukuran yang sedang ya. Jaring juga kita ada persiapkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang besar, lele jumbo maupun ikan mujair di sini ya. Yang kemana-mana nanti keseruan kami selama kurang lebih 2 hari kita di sini harus menginap. Mantap. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di masyarakat Mentawai. Pasibujubujubet istilah di mana di dalam satu suku besar memiliki warisan dari nenek moyang berupa sungai atau kolam yang berisi bermacam-macam ikan di dalamnya. Dan kemudian ikan-ikan itu akan dipanen bila kepala suku atau penatua suku sudah menentukan saatnya sungai atau kolam itu dipanen. Dalam istilah Mentawai, masih guju-gujubet. Oke guys, jadi kita harus menikmati teh manis buatan sekawan. Jadi kita harus menginap di sini. Ada beberapa. Oke, mau istirahat. Segala sesuatu persiapan baik itu peralatan, bekal yang harus dibawa, dan persiapan lainnya tentu harus dipersiapkan dahulu 1 hari sebelum keberangkatan. Kegiatan ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Mentawai yang masih wajib dijalankan. Segala pantangan atau larangan harus dipatuhi oleh seluruh anggota suku. Demi keselamatan dan bentuk syukur kepada Tuhan dan syukur kepada para nenek moyang leluhur. Ale, kita sudah kembali. Mau ke bawah, lakap, mau nih, mau nih. Ini ta, lakap ini ta. Suruh kap, anai kai panas. Anai kusari kai baju ini. Alipat kap, lakap langkai. Tak boleh.
sama mai, cai nama mai. Curukap, curukap. Anak kayak pasaki. Anak kusaki kayak badoi nai. Kusaki kayak badoi nai. Gini tata. Boi masih. Boi masih siapa mu? Bawa kau kah? Saya tahu nu. Bawa kau kah? Tahu nu. Boi masih siapa mu? Uzu ni ane ne. Tak aku. Boi mah di bawah. Tak boi anak kah? Oto sesuah. Kap. Boleh wadu wakik kap. Murat. Boleh wadu wakik kap. Katai mani. Boleh wadu wakik kap. Dosa mandu, alifat, aiko, alat mana? Sakit, ibad doi dan nadi ibad gineta, ane iya, samae, saina, asaraina, silukap, silukap pernah siapa mesti silusai? Sakit ibad doi dan, bui masih sibamun, ulah mau kasih tahu nu kau kasih tahu nu, bui masih sibamun. Kayi namai. Oke guys, jadi tadi itu ada sedikit persembahan dari penatua Uma. Yaitu persembahan berupa rokok, juga sesajian yang lainnya. Yang perlu diingat, itu wajib. Ini adalah merupakan tradisi. Tradisi sama orang Mentawai memberikan sesajian atau persembahan apapun yang ada. Karena memang kalau di Mentawai itu hubungan antara alam dengan manusia, apalagi masyarakat adat Mentawai, itu sangat erat sekali pemirsa ya. Mudah-mudahan diberkati semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini, dan ini mati terus. Oke. Ini dari menjemput air dari jam 7 kami dari jam 5 kami berangkat. Pulang sudah jam 8. Okay. Ini keterlaluan. Jadi ini ibu-ibu yang mau mengambil air. Jadi susah sekali air di sini ya. Harus menempuh jarak 2 jam baru bisa dapat air. Ada juga yang lagi bikin sagu, ya, aktivitas. Ya, lagi memasak air, persiapan sarapan nanti yang lagi bekerja. Jadi memang ini target kita. Ada beberapa orang di sana, ibu-ibu yang sudah memasang jaring, dan kemudian baru kita seperti biasa. Awan naik. Cuk. Ikut di sini guys. Yang tadi mali.
Anak kaku, anak ingat. Mantap. Oke guys. Oke guys. Oke, sebatan. Apa guys? Sebatan. Ya pemirsa, jadi ibu-ibu sedang melakukan kegiatan seperti ini, pakai tangguh membagi hasil. Ini namanya masih guju. Kalau bahasa Mentawai, istilah dalam bahasa Mentawai masih guju. Jadi airnya ini dibikin keruh, ikan yang di dalam itu akan mengapung, ya mengapung, mencari udara segar. Istilahnya, ya seperti itulah. Ah lihat, seperti itu. Ah, ya seperti itu. Begini caranya. Jadi jaring di situ lagi menunggu. Ya. Oke. Semangat ibu. Ke sana, ke sana. Jaga kawan. Oke. Kayaknya dia ini masih anu ini, masih istirahat. Ini lagi seperti ini, lagi jaringnya itu lagi di sana, lagi tunggu. Oke, ini namanya mengepung ya, mengepung. Waduh guys, mantap jiwa. Wow. Hai tubuh. Hai tubuh. Ya pete nemak yo. Para lali tega ja. Aku adik saya lah ya, tu anak cilik ku bakal. Dia kan tak kasani. Kawai popo. Gitu. Oi, tu sia dia kau itu luar. Dia nak pergi buluk-buluk kami ni. Oi, kepara. Jadi like saya. Kipi ni sudah subai. Subai dah ye. Tahu sih iya. Nanti saya yang tadi. Ya, iya. Kita kipa oi dah. Berada lima guys. Guys. Ramuan. Woi. Alinya kenila ko. Wow, cool ya, cool. Cool ya. Wow. Keren. Sebela, kayaknya sudah sepi sebela ini. Satu keranjang ya.
Ini khusus kita satu keranjang ya. Ini belum ada satu hari. Tapi kesobat sehari.